Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pengajiannya, saya minta tolong ditonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan saya doakan buat teman-teman semua diberi Allah kesehatan, dijauhkan dari malapetaka, dan diberi rezeki yang berkah dan melimpah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, selamat menyaksikan pengajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dados tenggene Qur'anu sering ada istilah iman billahi wal yaum. Akhir mereka itu sak paket nganti wong maksiat sak karepe dhewe. Nggih, nganti gak percaya sholat, gak percaya haji, gak percaya ibadah, gue yakin ora ono hari napa. Akhir mane iman itu kudu billah wal yaumil akhir sak paket karena efek dari iman bil yaumil akhir itu orang akan menahan diri dari maksiat karena takut hisab fil yaumil akhir. Makanya diprovokasi, setan provokasi mereka la ba'sa wala hisab. La ba'sa ora ono ba'si kemujud. Ora ono kebangkitan mujud wala hisab wala ora ono hisab kemujud. Karena mereka terprovokasi setan, anut setan wa haqqa lan akhire dadi nyata. Hakwa itu maknanya otomatis ketika aturan seperti itu dan mereka ternyata seperti itu hakwa alih mulkau kita harus tetap taklek gue ngomong nih bujumu indahol titer fa'anti toligon terus dia masuk rumah maka otomatis tertalak sama orang yang mengikuti setan dalam hal begini-begini otomatis masuk aturannya Allah yang ikut itu hakwa alih mulkau dia akan kena kita bahwa mereka yang layak masuk neraka. Wahak kolan jadi nyoto alaihim alal kufar apa alqaul apa titah fil adabi kelawan anane sikso. Bahwa di alqaul itu la amla anna jahannam. Ini bakal ngebak ingsun jahannam yang rokok jahannam alayat. Jadi suarga itu ramas di kebak, neraka mesti kebak. Terus kebaknya itu mereka ditumpuk. Yang lalu lorok tenang, neraka lorok tenang. Dan rokok mau ngawur kan seperti itu ditakoi cek menunjuk tambah suarga cek lego seperti cukup dengan nabi hati jadi suarga itu berkata suarga itu orang sito untuk saat dunia saya isinya nah berarti kan rongganya kan wajah banget rokok misalnya kapasitas orang sekat paham ya ditambah nurung atas yang beliau keasumsinya ditumpuk paham karena ada sampun rokok gitu. Angel, tatanannya angel. Jadi ya mana ku di jaran nama halim talak di buat aku hal mimasis dan rokok itu aku ipi je cukup gitu ditambahi gitu siap no kalau kapasitas sekat ditambah tawani romantis ya belum tawani saya bu yo membayangkan itu ditekuk-tekuk no dicicil no suarga misalnya ambane sak donya sono sitok iku dianggap cukup. Mergo saking kepengin menghormati penduduk suarga wong sitok untuk sak donya sak isi. Dadi yo yo repot men. Padha repot. Pan kok kita aja gak dinyali. Gak dinyali lu yo. Suarga. Nyali. Rokok wis kacau tenan. Masa tak kok iya halim dalak ya kan ya kacau tenan sampai pangeran tersinggung ke pangeran itu tersandai itu sempurna itu ya rakyat ada tapi rokok muni zidni zidni mulai jika bintang masyur habis akhirnya waya dahul jabbar pada mahu alam nar akhirnya Allah juga harus diinjek bobah bobar karena aku rada ngomentarin rokok ngawur itu perkara akhirnya Allah ya tersinggung perkara itu uang orang di peradaban diinjek ke pangeran terus tertutup terus tertutup terus dia muni wes cukup pun cara lagi aja ya no cek muni sini ke sini aku bayar dari Jabar kota mahu ala nar fataku lukit langsung dia mau cokok nikot ada yang terjemah kriat-kriat jadi merokok itu menunjuk nona ngeritiku yang merokok itu bener kau wabi ambil tersinggung masa wes buah terus ditumpuk cek muni kurang itu kemudian ngobo maksudnya itu masuk ditambahi khafid mubalek tambahi kiai yang ngaji jalalem kan yang sakit no? Karena sesuai kurang penghuni kan sakit cekal ya
Yang jelas itu nak ngerokok jalur terus jenis-jenis ikilah karena saya digulai-gulai gak diinjek itu semuanya tambah no. Karena saya sempat ngelimatin rokok pas sudah diinjek tapi pintunya harus ketutup wah. Tapi mas ini soalnya suaranya harus ketutup bisa pas sudah diinjek you know. Apa ini wajah wajabar kodjan lalu alam nar fatakulu berkomen menyebab fatakulu halmin masih inna hum satan mengake kan ono sapa ngake khosirin iku tuno kabe wa qala alladziina kafaru. Jadi ayat paling populer di kitab-kitab Injil Al-Qur'an ya wa qala alladziina kafaru terus mboten enten pengarang tafsir utawi pengarang ulumul Qur'an utawi pengarang mukjizatul Qur'an sing mboten mutip ayat wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an wal khaufi la'allakum takhlifun. Sekaligus peringatan bagi kita yang pecundang, yang enggak pemberani, yang ngawur lah. Jadi yang buat ceritanya suka mengkotima Quran itu saking galawannya, versus sastranya kelas tinggi itu enggak bisa dilawan oleh rekayasa apapun, termasuk diisukan sihir, diisukan syair. Sampai tokoh-tokoh kafir itu rapatnya itu keputusannya tunggal, satu-satunya cara melawan Quran itu jangan didengar. Jadi walid, aku sih pakar melawan Muhammad yang tahu kumul Quran dan iman. Jadi kaya aku rawang aja loh, iman yang kuat kaya apa, satu-satunya cara ya jodin loh. Itu gak munik dari Allah ya. Misalnya rawang aja gak iling apa, tetep jodblas. Hilang. Karena anak yang di Cina orang insya Allah, tapi tetep jodblas. Paling gak tetep nyesel bujuni ramun. Misalnya nak bujune cayu cahaya dulu untuk nguruh jadi bersahwat kasut cangkem elek terus susah paling gede kok akhirnya gak iman ke kondok siap roh bujun iku nyesal kenapa ya Gusti kok ngasih ini hanya satu-satunya cara kira tertarik buat wong ayu sebenarnya satu toh tidak ya itu wong kafir itu nganti ngerumus nomor satu-satunya cara tidak supaya orang gak iman Quran satu-satunya cara hanya tidak mendengar engkau walid di pengalaman itu gue ngerumus nomor kuatangan beberapa tokoh kafir yang kurang-kurang ngerumus tapi cari cacatnya tapi kecenderungannya itu mau iman. Karena ketika kau komentari guru Quran itu inna hu fakkar wa qaddar fa qutila kaifa qaddar summa qutila kaifa inna hu fakkar wa qaddar walid itu untuk order ya banyak riwayat tetapi yang terkenal itu walid di inna hu rujuknya inna hu walid itu dapat order dia bisa komentari Quran dulu dia tak bayar sekian tapi setelah dengar Quran itu ya inna hu fakkar wa qaddar terus kau ngomong iya masalahnya dia apa dirugi di mana kalau komentarnya ada itu ya malah malah misalnya orang nggak itu kon komentar gitu kan sistem tubuh gue sekor dengan repot satu-satunya cara yo kasut kebetulan sing tuh dari itu cahel paling gak kan bisa bayangin mesti cari dia nanti kebodohan berarti cah nah tapi ntar mesti melakuin nah kaya alam sauni unimu lah kali itu cara untuk menghibur diri. Nah itu kabeh pengarang mujizatul Quran itu sampai ijazul Quran ini ayat paling favorit jenis gue raroh yang banyak kira ulama ya. Kalau itu ada kitab ijazul Quran itu ada mulai yang dikarang pakal usul fakih guru Imam Ghazali Abu Bakar Al-Ghazali guru mbak dia Abu Bakar Al-Ghazali guru mbak Imam Ghazali sebenarnya beliau itu gurunya Imam Haruman gurunya Imam Haruman Abu Bakar Al-Ghazali beliau al-pakar usul fakih itu luar biasa
Kulo saking keramat kitab ini, kulo khatam nonton ngarepe kasdo kulo termasuk kitab yang saya khatam ke Dewan Kabar itu karangan Ibu Karab Bagian Jubile Ija Jibura. Ya gua ketok sama Kak Bagi kulo sinan ini. Ya pun nanti kulo sinan ini pengen bini jadus kulo sinan ini. Ya kulo temen kaku ngambil alir atau cuma. Tapi kan jatai wong Quran itu sak duri wong sin Mansa wala Quran antiki wa masalah ki atai uru abdala ma'utis sa'isan. Jadi dia itu mau ngantik mati, baik pulau ratu ini cek mandi pulau ratu ini. Bukan kurang niat sombong loh. Dia itu mau aku mau sampai pangeran, pangeran bejar bakas salam. Mesti pulau kiri, jadi malaikat gini seroh. Kalau tanya ke malaikatnya saya sewa, seroh. Tapi nak gue sinau Quran, ibu menusuk kepengen situ bekala menolong. Kita yang makhluk menyibukkan diri bekal. Jadi malaikat respect. Wong menuso urip ning dunya kok kepingine bakas lan. Dadi capek, wah. Capek tawaras. Buat niki boten nyinggung cerita. Jadi ora maknane mansalahul Quran an dzikri wa masalati aqilu abdul ma utisai. Orang yang sibuk baca Quran kemudian sampai lupa berdoa. Wajah-wajahnya sampai lupa an itu mujawaz ya, sampai meninggalkan doa. Seakan saya beri di atas permintaan orang-orang yang minta. Ya logikanya kan gampang wong. Misalnya gue itu mau pengiran ya apa? Api ini dibanding jalur gunung api. Api ini udah konon makom. Tapi kan malaikat langit kamu ajak ke urusan kamu kan? Sengutang malaikat ramal utang. Tapi bopong nyawa. Malaikat ragu ben raji. Gue libat no. Perapian, ya kan? Mesti kalau aku pengen ikut, akhirnya awak kan tetap ngutus malaikat. Saya jajal sarap kira tuh, dan gelem jadi mudah sekali saya normal, agak gelem. Dan akhirnya kan menyebabkan jadi malaikat aku rapi sobat di parkon manikiani. Persahabatan. Nah, tapi nak wong mau cokor kan beda. Gue ngarep PKB, mau coba misalnya keluar wah atau wah semat. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Kabeh puji wae jenengan, kabeh kerajaan wae jenengan. Wis ngono tok ora usah diterus. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Semua milik jenengan bari wong aja kudu. Mari kita dulu kan sana jadi capek kan. Sadar nak dene kawulane Allah sing dibakas ya Allah. Iki yang merah. Imam masjid di sawah itu jauh aneh. Saya rame. Iku ora dijikes sesane. Kulo ngene ate donga tapi ya melo amin amin sing di waca utawi kunjungane kok ya. Kan ono ning Mekah kan ora ono utawi profesional kan. Sing aku mbiyan terus. Lu ngarep opo? Ya amin amin sesuk ning-ning. Iku yo lan. Mbeni wae nawu sing dia kopi aus di mung kuwi sesuk. Sekiki kok karepmu bener karo wis tak ngefek. Kon nek ati kok siwo Allah nak ndelok wong apal Quran iku koyo bumi langit ora ketok kecuali ana lintang. Bumi ora ketok kecuali ana wong aneh. Jadi tak pikir sehingga daftar ke ini, aku harus membawa daftar ini. Masyur, dan malaikat itu bumi itu peteng. Terus akhirnya bumi itu ketok, mergo Baitul Alim. Koyok, langit ketok, mergo bin, nulisun bin. Jadi gitu, terus itu gak ketok. Ketutupan. Nah itu satu-satunya cara itu bengak. Mau gak mau kan harus didengar ya, karena malaikat jika aku nanti cerita apa malaikat ini malaikat itu bila bumi itu dan Allah kan karuan ya Allah musir roh itu rohnya daftarin ya wong alim berarti ya bumi wong bumi dekat langit orang kita kecuali bin yujim ini yang alim sebenarnya alim sama terdaftar jadi malaikat berdunan pikirnya kak fe itu loh. Kalau ngutung pulang itu ngeluruh tok. Raja kaki. Ketipannya. Ini lor. Masuk teman. Bisa bareng ngalim orang. Udah ngumpul sakpe. Ini maling pinter doang. Ini orang lebih berhadapan doang. Ini kita bilang nanti kaki. Pinter orang goblok. Goblok. Masuk. Ini kaki doang.
Ya lagi ya, waman sagolahul Qur'an angzikri, mana ya sama waman salati a'taituhu abdulama rukutisari. Jadi wong sibuk nama urusi Qur'an, nanti lali dungo lali jaluk, lu tak parimi sandure wong sing ya logika paling gampang ya. Kue dungo itu biaya-biaya kan rangno awakmu, tentang kamu lah tentang kamu, tapi nak moco Qur'an sakti nukimu, sebayangnya kue wong liru tentang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu memaklumatkan ke diri kamu bahwa Allah Ar-Rahman. Memaklumatkan ke sekeliling kamu bahwa Allah Ar-Rahman. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Awamdulillah, segala puji milik Allah. Aku sering salah, sering keliru. Malaikat juga simpati. Terus malaikat tapi mengabdikan ini. Yang salah apanya itu? Ini kan dungu ya Allah kalau paling jadi balik gundang. Jadi malaikat, raimin aja di balik gundang. Tarifnya dah nih ya kan, terus malaikat kan respon kan. Kalau mungkin jadi kayak gundang, terus hari ini jadi kayak gundang, wah lah. Ya Pak, baru makasih. Pasti punya ono rapat uang kan, apa? Rapat uang. Ini aku gak dungu semua. Ya antal kudus ya ridho pengiran antal qadir antal alim ya arhamar rahim kemarin kan ya jelas jelas itu teman saya kira apa apa ya kira itu pengiran tuh sekar sesuai kalau asli malaikat itu sekar sekar pantas kena azab kreditnya demi mu rai ini kira kena disiksa masuk wa harrama Allah 'alan nar an taqula atara sujud ini langsung enggak pantas rai ini rokok itu ya. Wes malaikat akhirnya jorok saja, merokok di aku apa dia? Memang dipersaksikan, ini enggak boleh kamu makan, ini tidak makanan kamu. Masyur wa innan nar lam takun ataros sujud. Betul betul ini. Dicari. Betul ini orang. Oh. Ya setuju ya, jadi sok bahagia. Tapi saya asli ya, cukup kipas ke saya asli. Narasi gawe-gawe malaikat yang ngerti. Nah, semua pengarang mukjizatul Quran atau ijazul Quran itu ayat paling favorit itu ayat ini. Yaitu orang-orang kafir ngomong la tasma'u bi hadzal Quran. Quran gua coba rumok, gua mirip. Karena itu hanya satu cara untuk melawan Quran. Jadi caranya jangan didengar. Karena yang kafir saja kalau mendengarkan lulu satu-satu mencah. Ya syukur dibujuk. Ya jadul umri. Ya karena siapapun di atasnya. Terus lagi merah itu. Merem-merem. Setan makan itu makhluk si tok-tok. Paling karena bujuk itu. Menurut yang lain. Jadi, ya, tapi harus yakin kalau masih kuat potongan. Jadi, juga akan bangun. Kalau saya kecoba, maka kecoba malah dicup. Ya, jadi la tasma'u biha. Itu ayat paling favorit teng para pengarang jazil Qur'an. Jadi mereka orang kafir saking gak kuat ini rumusnya hanya satu. Jangan mendengar Qur'an. Ibu aja menilai alaikum tahibun. Mungkin Anda bisa menang. Jadi kemana para pakar kafir, pakar penentang Quran, dengan rapat itu bisa menjelak Allah. Iku ya orang mesti. Iku ya orang mesti. Terus gak mau. Iya, kayak misalnya yang muda roh kecawi itu, langsung gak, roh yang itu aku ngerti nih, wah itu. Kayak orang muta tak kelihatan, tapi kok roh, maham bungkus. Oh, kita tak kau, ya, orang kayu, oke, lek tak kau, sing luar mesti itu, sing kayu, roh, sing luar, mesti roh, mampu. Kamu tahu mana, duit, roh, aku tidak tahu mana, ya maksud, pengayu, roh, apa, salah. Mana yang mau kedian, langsung masuk keramat duit, uang rasa mau cowek, roh, ibu buta, pemutun, roh, itu kan sekaji tasawuf, sekaji loh ya, wong tasawuf, wong ngaji kan beda, tapi gue kan udah ngaji tasawuf, tasawuf ngaji itu, mau bicara roh, wong itu aja roh, 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 roh,
Musuh. Kira dulu. Saya orang pikiran dari uang itu. Ya jadi ayat paling favorit saya kok karena jadi ayat ini siapa lo paling ganti. Jadi wong kafir pernah rapat cara melawan Quran itu rumusannya satu atas mau. Ya analoginya gak mau. Meskipun analogi gue, macam analogi gue apa nanti untuk narap. Ono wong wahyu sempurna. Satu-satunya cara melawan ya jo. Wes itu. Ya merem, oh jadi lu merem cair, merem juga ngeleng-ngeleng. Macam macam. Angin, saya yakin. Bayangkan aku udah bisa. Lagi tahu rapat dengan kafir untuk melawan Quran itu kesimpulannya lah atas maksudnya. Dewi saya apa? Dewi saya Abu Bakar Al-Baghdadi. Orang no ayat sing rano tope Quran hatta indal akda sampai menurut musuh kalau ayat itu. Kau musuh sangat khawatir itu musuhmu jangan kamu dengarkan. Sekali didengar bisa terpakai. Karena kalau aku misalnya kalau kau pulang misalnya kau mesti misalnya ngaji misalnya. Aku yang kembar rawong sing ngaji gue kurang efek. Gak kuat suwe rasalah langsung lepas saja gak ngefek kan. Tak uang lawan uang alim tak kuah. Mungkin yang lawan ketemu alim senjing. Uang alim tak pilih hebat tu nak pun. Satu-satunya cara yang lapas semua. Itu menunjuk kamu cinta tu. Uang musawwarah rabi rumus kecuali dengan cara lapas mahu jangan dengan apa? Jangan semuanya. Terus walgolam jawi gadu sirofihi fi sama al Quran. Fihi fil Quran atau fi sama al Quran. Domir domir abdomir kita. Itu tegasnya nak kak nasirom misalnya bilawati lawan kegaduhan wanafis pada dengan wasiho lan gemuk nasiro kafe atau gaduh siro kafe di zaman diberwati dengan zaman diwacan. Wanak Muhammad mulang gawe gaduh. Sementara gue ngerak rumu. Wah sekali rumu ter. Lala gue menang nasiro kafe dah ibu naik gue menang siro kafe. Misalnya Fayez Kuta mungkin sebagai menang sebab Muhammad dan diberwati sana mau. Tapi ini gue buat penting. Sing fa'is kutahun Dewi Imam Suyuti ini buatan Quran. Jadi kalau ini tanpa ngurangi hormat tentang tafsir, semua tafsir harus kita pisahkan itu sebagai tafsir. Karena tafsir itu membatasi nama Quran. Tafsir Quran, fahami mufassir, no? Fahami mufassir. Tapi juga sampai itu mengganggu luasnya nama Quran. Ilmi-ilmi. Jadi soal alaikum tahlikun itu rakutu fa'is kutahun kira'ah. Isowai supaya kamu menang evala yujadu kafirun seyukminu bil Quran evala yujadu mayukminu bil Quran maksudnya menang itu firna'ana segi orang penting contohnya itu nak berjadu Muhammad Rasidomo jadi berkali-kali kalau mendikan itu hampir semua ulama lah mendikan jangan pernah mengkerdilkan atau menyempitkan Quran dengan apa tafsir. Nah, nanti kita tafsir ya ayuhan nasu futur rabbakum ya ahla makkah. Semuanya pasti futur neneng Mekah. Nah, lalu masuk Quran aku berduduk Mekah. Ya ayuhan nasu yang awal-awal itu mesti ayuhan nasu juga nih tafsir ya ahla makkah. Nah, misalnya itu bahwa gak menafsiri Quran Mekah. 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 Ini sama. Nah, di zaman itu terap beriman dulu. Saya curah-curah. Mulanya ngaji, bawa ngalim, penwaras yudhe. Untuk ngaji-ngaji dewe, bawa pinter-pinter. Saya ngalim malah dari ini gitu. Coro tua merasa level, tak lawan. Merah level. Mesti rasa dilawan itu kok. Ya, sekeliru dewe. Macam aslinya sekeliru, no. Percuma, saya ngapak ke kue-kue sengaja. Ya udah ngerti kegiatan. Ya ya, tapi lumayan ya sih. Lumayan lumayan, rame-rame.
Kulon dari sekian wasiatnya Mbah Mun Pan kulo kenal zaman kulo kelas 2 ya. Dewi Mbah Zubair hak dewi bapak ya. Kamu nanti beli besok ya. Dewi bapak pecah geman mau Quran be tafsir. Mau Quran mau Quran tafsir mau mau ilmu nabo. Ya mau ilmu tafsir mau Quran ilmu Quran. Karena tadi pasti mau tidak mau dibatasi. Misalnya gini, saya Imam Suyuti, Mabena Ikim itu diartikan depan, Khalfahum itu belakang. Tapi fasir lain mungkin mengartikan Mabena Ikim itu orang sebelum saya. Yang setelah saya dan berikutnya. Kan kita tidak pernah tahu. Bahasa itu kan resikonya di situ, semua bahasa. Misalnya kan, yang akan datang itu akan datang apa? Akan datang kan? Tapi misalnya Ibu Safif tak omongi. Gus urip aja boros-boros mikir guri. Guri itu depan apa belakang? Belakang. Depan ya depan. Kowe aja boros mikir guri. Guri depan. Akan datang kan? Saya contoh paling gampang masjid ya. Yo mau ketemu ning arep masjid, ketemu nang ndi? Ya, ketemu di daerah kan. Daerah depan kan? Terus yang pertanyaan, imam mengganti. Tapi misalnya ngomong ketemu guru imam, jenenge guru masjid tak ngarep masjid. Itu nujuno bahasa itu ora konsisten. Jadi bahasa itu ya bahasa, bahasa itu nganggo rasa. Zina enggak bisa di. Coba lekar ngene. Munip mundi di duwe. Abe aku muni ra duwe. Iki aku muni ra duwe. Asli. Kaya keluargane wong alim-alim iki alim biasa. Abe ana wong darane munip alama iki alim sing biasa. Karena kan kelas levelnya apa? Biasa. Ya Liga, Liga Inggris nomor 9. Musuh juara Liga Indonesia. Ono nomor kunci degradasi lho. Musuh juara Liga. Kira-kira tuntas. Nah padha wong Turki muni elek. Kalau di masa paling ganteng cecer, tuntas ya. Nah itu bahasa mesti. Nah bayangno kalau bahasa itu kemudian kita anggap baku, terus mufasir mengikuti mesti itu, apa mengikuti mesti? Ya kan nggak sambung. Nah kecuali yang bersifat di tareh riwayat itu kita harus tunggu. Tapi kalau interpretasi atau tafsir itu nggak bisa. Mengenai arah debatin fase itu lucu, misalnya itu loh kok. Walillahi masalul a'la. Allah itu punya al masalul a'la. Masalul a'la itu punya sifat yang enggak tersentuh, yang enggak tertandingi. Saya cita agak melihat at-tafarruq. Allah itu tunggal satu. Karena selagi tertandingi namanya enggak tunggal, enggak tunggal, enggak satu. Jadi rasa seorang ulama itu beda. Ya katus kula nyontokno wae. Ana Imam Sanusi ditakoki, "Bukti kalau Tuhan itu satu gimana?" Oleh jawab, "Mbah, bukan itu sing akhirnya dibantah." Misalnya, jika ada dua Tuhan, maka yang satu ini bikin bumi, yang satu enggak. Jika bumi ternyata ada, berarti yang satu lemah. Tapi kowe tahu dari ini dua Tuhan. Nah, terus kamu batalkan satu. Lalu berarti kita tahu, produk tahu. Produk tahu kafir. Tapi logikanya alhamdulillah salah. Maksudnya itu ya juga ngomong. Soal ngawang kok. Ngawang mesti ribet. Lalu kok ribet. Berarti bener kan ngomong. Jika misalnya kamu anggap ada dua-dua. Misalnya, jadi bulan balik misalnya. Tapi ngawang kan mantap. Apa ngawang misalnya. Jika menurut Anda misalnya, kamu berpikir ada dua Tuhan, pasti Anda berpikir sama-sama kuat. Ternyata yang satu bisa bikin dunia, yang satu enggak. Maka ini terbukti tidak Tuhan. Jadi maksudnya sih dari awal memang ini tidak Tuhan. Tapi milah Imam Sanusi milah awam. Enggak, cara gue mau berbohong. Milah awam dan Imam Sanusi. Awam, nggak usah sok-sokan. Ayo, nggak usah sok-sokan. Sepakat ya. Awam, wah, aku semua ngalih memang awam. Karena itu gak ribet tuh. Gak ruwet. Jadi pikiran orang amur harus buat belok. Karena itu cara ya natural, cara Quran ramu umumnya uang. Kalau karena fi ima alihatu bilang kok. Ya tapi Imam Sanusi rasalah Allah us
cara harus gaya redaksi lau, lau umpoh umpoh. Malah nak kayak ngalir ya, umpoh umpoh. Ya lau itu tujuh bulan baleni. Wong lau kok boh detek no tenanan, wong lau. Nah, tapi misalnya kan rano ngalom ande kan menurut anda ada dua menurut Nisa dan Nisa. Semua kan membuat kalau. Tapi nak langsung ada dua Tuhan terus kemudian kompetisi. Sing sitok pendek bumi sitok ora ternyata yang satu gak mampu siki pensiun. Kan langsung tek terus. Sudah berarti Tuhannya satu aja apa? Mampu-mampu kan Muser. Muser. Nah Quran itu mengikuti orang banyak. Kenapa mengikuti orang banyak? Nah, Imam Sanusi yang kritik juga banyak. Kok menjadi susah belajar Taufik menurut Imam Sanusi? Ya yang kritik ya Tuhan. Ya pembila-pembila awam tadi. Saya kalau anak secara naluri kecerdasan keluar setuju Imam Sanusi. Tapi kan itu kan di komunitas awam. Dan ibu berjaga ini kan kena gue rame-rame no. Mengawam itu ya. Iya mengawam tadi. Tanah Zul. Tanah Zul. Goblok-goblok. Aku bergo. Ada yang tenang. Jadi Imam Sanusi itu pewarang. Lagi logika pengeran itu pewarang. Jadi itu saking juga konsisten ilmu mantek. Itu kan jadi repot. Tak beri contoh lagi kalau teori tadi itu ya repot. Misalnya ilahi lebih itu kan tiada Tuhan. Berarti kita nafyun likulil ilah. Berarti kita tahu ateis. Baru kamu isbatkan ilah hanya Allah. Tapi biar kita tahu nafyu kulil ilah. Menafikan semua Tuhan. Baru kamu isbatkan hanya Allah. Berarti kita kue mantan. Mantan menafikan semua Tuhan. Mantan ateis. Mantan ateis baru ilah Allah lagi. Wahid lagi iman. Nah nurutin orang kono kabeh. Jadi para kritikus. Yo ora usah ngono. Wong iku ape muni apa iku pangeran coba milih dak sila ila. Ila ora ana ngono-ngono nak maksudku. Jadi dari awal yo Allah gak mlebu yang di nafika. Dong ya. Apa yo? Alhamdulillah. Nenek menuruti disiplin kan berarti ketika orang menuruti ada Tuhan manapun siapapun. Dikata is kan masih ku harus ilawo. Berarti metu metu metu. Lu rasa ngono, lu mikir. Dari awal tiap edaran Allah itu pangeran to. Ben seru nyerang yang lain dulu. Ya itu menapi jatah ya. Terus nisbat to. Allah. Milan di. Awam ya. Cocok. Kalau nak sinau, kalau waktu kamu mulang umur baru dia sinau, dia mulang. Dan dia protes. Aku nggak tahu nih. Paling tenang. Tapi kan kan gua, kalau aku loh, paham tenang. Tapi aku tetap tak nih gua. Cono no. Dengan orang rasa nih yang ini Jawa. Ladilan atau berkata senengnya apa? Wantem apa? Wantem. Wantem kalau musim robot tuh. Ya bah, bangun rebutan Imam Tahlil itu perkara berkah. Kok sok mikirnya ini barangnya lau. Orang wantep rumpulah gue iri. Sampai orang si order Tahlil. Ini orang tua mati sungguh jelas yang bukan mau cerita Tahlil sungguh jelas. Maksudnya jelas yang dia tidak jelas. Allah baik. Ada akhirnya ono. Ana ulama awam, maksudnya wong ku alim alama tapi bergaya nopo awam. Lisapa ibaratane. Aku kadang setuju ya wong ulama semuden. Saya bisa niru ulama sini-sini karena saya orang Jawa. Jawa jelas. Maksudnya nak ulama Arab, wong alim alama itu kan kadang seleranya terlalu tinggi. Ngene-ngene kan gak paham. Mana nek utek. Utangnya utangnya apa jamu bujo. Penyebabnya bojolan itu kan sempurna mangan yang tidak bergizi utangnya ada disentari penyebab kebodohan begitu masih terus pas sampai diskusi aku ketemu uang yang utangi tak goblok jadi sekian sebab asbabul mujahil. Ya, lisab arti ibaratan. Untuk orang mengatakan tujuh itu ada dua redaksi. Kamu langsung bilang misalnya lisab atun saya punya tujuh. Atau kamu mengatakan li asrotun illa salasat.
Nah ketika seseorang bilang ni asrotum tidak pernah berpikir punya 10, dari awal dia tahu punyanya hanya 7. Cuma dia kepengen tafannun fil ibarat, tafannun fil ibarat, dan ibarat itu berfari. Buktinya Qur'annya bilang innama ilahukum ilahu wahid, berarti pakai langsung lisabatun. Juga pakai la ilah, ilahuwa, itu wa ilahukum ilahu wahid, berarti langsung ini lisabatun, saya punya 7 ini. Ada yang li asrotun ilah salasa. Jadi dari awal li asrotun tidak pernah isbatul asrah. Cuma seakan-akan kan wong ngono kok geger apa? Wong ngono kok geger. Tetap dorong kula pokoke mulan kula sumenang kok wong alim ulama dari daya. Masalah zaman akhir awam kali ulama. Musibah kok ya. Metamet tenan. Sesat sesat kan. Bisa iku wong ulama iku gaya. Saiki awam. Gaya ulama. Kita harus kembali ke Quran. Yang lainnya itu enggak koti. Kalau Quran itu koti. Bener bapak, aku tanya urung orang yang dapat gua. Karena bapak, aku sering tekan itu. Allah goblok. Enggak goblok. Jangan rumah nggak turutin Allah. Butuh kau. Ya untuk ayat ini ayat paling populer nenggone dok orang kafir itu yang berkompetisi, yang rapat, yang nyari cara. Nah Quran itu musim jangan didengar. Jangan didengar. Satu-satunya cara. Sekali didengarkan diteliti mesti kecenderungannya bisa nabung Quran. Mau satu-satunya cara aku kira tertarik di rumah ini gue sih kurdo gue cicara kucu malah ketimbang cakopel ya Allah minalah yuri ini jadi awam wong alim tapi gaya iya malah ini jawa gue setukang ngakali hukum tapi tetap kalau nanti tanggal di jawa sebuah masalah ini kisahnya ada orang yang mati tenan gak gujan, mati tenan. Kan ada hadis resmi kan tekekan mangkana akhir kalam ila 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 ila. Aku takut kayak sepuh uangnya tulus ya alim kok tengah jawa adatnya tadi namun Allah kan adatnya orang jawa kan jadi kok orang ala ila jawabnya masuk akal mimpin terus kayak jawa nak ngilang kok dikuni gugus nak pas la ilaha terus peletes. Itu sangat kearifan, makanya kearifannya harus kita jaga. Jadi pada lah pelatos jaga. Mau apa kali ya? Saya nah supaya gak resiko Allah. Coro masuk akal maksudnya coro kulo sengendikan wong alim dan jadi perilaku nasional kan semuanya kan lakinya oh yes itu di ekrori wae ya daripada gue sok-sokan persis hadis sok-sokan sebut lelah ilaha itu kali kan daerah kulon ya dukun ini kisah nyata dukun anaknya ke lahir pas huruf anak itu kan lahir huruf ngurus mutul pak dukun ini kocet untuk makan luhur lahir pas huruf cari-cari cewek terus lo lahir huruf gak ada kalau jadi maksudnya lah ngeten guys, semoga lah bagian dari lalu bagian monggos, dia khusnudon tamat. Misalnya, cara lahir la ilaha gak tamat, anggap aja min awalil amri ya illallah, ya wong muni li asrotun illa salah sasa. Mesti itu sarannya ateis, jadi fil kolbi ku Allah. Jadi itu tak bilang, gue kurang roh itu termasuk tetep bilang, kan gue gak bilang. Cukup hati. Aku niru kanji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku agak melok dosa, gak melok salah. Itu bisa ngentikan syafaati lahir kabin mati. Wong api ani menura melok salah. Mulanya misalnya orang mau mati Nabi menilai ilah kok mati. Aku tetap bilang dari malaikat. Tetap di kolbiku. Lo nak jadi wapak? Ayo cepat itu. Lalu apa bocah bos dunia lah.
masih ngomong kita lapor. Gue maksud tuh biar la ilaha ini maksud tuh hilang loh. Salahnya dijabut pas. Kan itu debat nak sih kolbi. Kan ini nama malu bin. Isowai justru Israel jabut mengerti ukuran itu alkolam. Gue jadi seora dari awal aku ngukurin alkohol. Gue aneh-aneh. Jadi aku yakin, asal dia mau minum tabiun, perilakunya lain-lain, oh, pasti dia menahli lain-lain. Itu khasuting. Mati gue berkhasuting. Sampai mati, jadi gue tidak. Belo yakin nganti ketemu pengeran tak belo. Saya lebih demo. Karena tadi dari dia ya fil kolab dari awal wong muni li asyrot gak tahu kepikiran di sepuluh. Tetap itu lah salah orang muni lah salah satan mati. Jadi wong kudu sing seneng ke mati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, jadi nemen. Lain jurah di parinya alim, kan drinking. Jangan ni kalau nanti dua kali mengulang fordis. Orang sok paling bener di baju kamu kumi. Mana ini drinking? Ia sih di ego syarat panas-panas semua. Sih ego, lucu-lucunan, nama. Kalau yang drinking berguyung, orang paham berguyung. Para bapak ngono, takoki Mas Safi, bapak ku nek ana wong awam ngopi kok. Terus mumpuni warung nyingkrang. Aku cara oleh jeni Pak Jenti wong iku. Wong rajin tunggu di mana kok seneng rasane. Ini kok wis seneng ben ngenteni di dhuwit, ngenteni pinter, cakeh syarat e. Ibu wis diutang. Lagi kok bojone ngopi nyingkrang. Wong makan-makan nang ngopi kan rapi. Bahagia mereka. Yang mau nyingkrang. Bapak, aku tahu ada yang mobil di bis itu, ziarah wali, ini tanjakan macet kok aku jauh ngapam jadi, barang macet kan deh, supirnya dihadirin itu yang mangan tetap mangan, jadi kok enak jadi orang orang bayarnya nggak bisa itu, kelorak saya ngerti, nak potensi kelorak itu udah susah saya ngapam tenang ya, saya mangan tempat gitu gak pernah sih contoh, lah Husnul Khotimah ya wong iya itu saling gunanya seperti suul khatimah kamu tenang ini pun saya rana suul khatimah jangan sate Allah sedih oh ngomong itu kamu hormat yakin kalau sebenarnya ketemu pikiran itu lah sebuah dia ngawam aku mau kepenai tapi yang pilih itu kesayangan Nabi ingin lagi kesayangan aku yang pilih itu kan Nabi cerita kiamat ini cerita kiamat aku abis apa itu nangis kiamat itu orang biasa itu wali mau apa? Mau Kak Robi ya Rasulullah jadi nanti cerita kiamat orang-orang tanggal malah takut tanggal ya Rasulullah mata saya lu jadi nanti cerita dasar yang ada orang-orang dan aku kapan? Ribet kan? Sesuatu tu barang Nabi cerita kiamat tu in masuk. Mana semua angin seperti mungkin rokok. Mengalami teman. Alam mikir kita kan. Ini kita kan ya. Ya Rasulullah. Dan juga. Kami terpena ada ni apa? Tak batas orang nak. Baru gue suka loh nih, kalau tanggalnya rano tahun ini itu kan sepanjang loh panjang kalau tanggalnya tahunnya sih rano jadi yang nyawur itu akhirnya kita kok ya Rasulullah batas aku itu Nabi masih membatas iya jadi pikirannya sih kan dibatas ke orang-orang nah karena Nabi itu punya aturan gak boleh memperlihatkan kapan kiamat akhirnya Nabi itu tak kok maka tata ya aku ya persiapan apa padahal sahabat terus mau mantan sampai berhubungi sejarahnya santai fawawah ma'adadullah kabiru siyamin wala sudakotin wala kini ukit buka
Kulo ya persiapan buat yang maksimal. Tapi kulo seneng jenengan. Sedangkan Nabi Masyur ini kan antama aman. Wih, usah apa tuh sopan nangkap Dewi Nabi. Wah, nangun orang perlu ngamal top-top. Kau tahu di kuting sak masjid, akhirnya paling di seneng. Baru kaya dene tak kok ono jawaban almarhum manan ahad. Di depan umum mutawatir ya Mansur Hadi semua di depan umum. Baru kaya hadal arofi lo. Jadi agama itu tahu ketulung wong awam. Maksudnya mulai rasa kecil. Agama itu tahu ketulung wong awam. Hadisul mahabbah itu gara-gara dipicu wong awam. Barokah wong awam. Angger kiye dalil almarhum an akbar gara-gara hadal arofi wong. Cara apa kuburane tak ziarah. Kula ide nak umroh kula. Ya ge ziarah Abu Bakar ya ora level apa? Boleh sing sak jenis ya, Pak. Jadi ada ngawam yang penting apa ya? Lugu rasanya. Soalnya orang awam cerita ngawam lucu-lucu. Tak lagi Nabi. Nabi, jika aku anak mati segisap sinten, aku senang so. Allah, kok iso? Selama ini hubunganku dengan apa baik-baik. Pasti dari bumi orang melok gawe ya orang kan. Apa banyu orang melok gawe aku orang kan. Kau orang tahu tuku. Selama ini apa baik-baik saja. Jadi dari banyu orang ono opane ya atau tuku sekarang kok Bang. Selama ini aku baik-baik saja. Tawallah bi nafsi takok itu aku siapa kan? Tawallah bi nafsi Allah biasa sendiri. Iya, gua bi nafsi. Fawallah tuh tidak dia semua ada gue. Takok nafsi. Lima kan? Sempurna aku be Allah. Itu selama ini pengalaman aku Allah baik-baik. Ini nanti komentar fuck gua apa bicara ke pintar. Jadi ada figur itu kita takok itu. Aku enak, aku jadi ngomong aku enak. Kalau ini rasa gosok. Gosawi jumlah kuwabak wajib. Nah gosawi dari ini mantas ada di komen. Gosawa kami minum gosawa. Tidak minum. Tidak minum kok sudah dia. Jadi ngawang gue nak hubungan dengan Nabi ke sepuluh. Jadi tawallah fi nafsi. Awan ten malih hadis yang terkenal. Iku lo benar atas status ya. Tapi terkenal mutajawal. Ini maksud ini. Ada orang Arabi di Kohir bahwa lasir itu. Kamu udah takut banyak kesalahan gini-gini. Maksud itu. In hasab dan ya Allah jika saya dihisab Allah maka saya akan balik menghisab Allah. Nanti hisab Allah. Ya nah Allah salah aku sikit lagi tak hitung tak ukur nyepuran ini. Ternyata kalah sampai salahku. Ya usah jadi pengeran. Afune Allah, ghafure Allah sak dure salah. Ayo saya ikut hitung. Oh tak hisab ngumpulnya Allah sepiro, ambil salahku sepiro mosok nanti menang salah satu titik juga akhirnya Allah maringi wahyu nih Nabi jenis ini kita coba bisa kok mesti nantang bisa padu itu orang desa awam itu Habib Salim Asadi alim-alim yang termasuk orang alim alamah dan Yaman ini Habib Umar Habib Salim Asadri di antara karangan ini cerita akhirnya masyhur kalangan Habib dalam dia cerita itu kan masyhur itu ya baru kayak wong masyhur itu sampai Habib Salim Asadri cerita nono wali sing di Zair ana muhtiun ana mudnikun ana asi huwa ghafur huwa rahimun huwa ghafur huwa afi salah sabunna qobal tuhunna salasatan fi salasati wa sahliban awsofuhu awsofi jadi ana muhtid lakoni kusti kula nu sering salah ana muhtid kula ke sering duso ana asin kula ke sering maksi jenengan kedang retos kusti jenengan gofur jenengan rohim jenengan afun tanggir kula qobal tuhunna salasatan bisa jadi mau buat itu mau sifat kula bersifat jenengan. Nah, dalam keadaan orang mesti menang jenengan. Ya, ya. Jadi menang gofur, menang. Yo yo, kok kuat oleh kuyo. Yo yo,
Robi. Pengen aku Robi pun serasa robot terus. Ya aman guys, belum ketemu pangeran ya sebelum ini. Moga mesti nanti hisap moga. Hisap tempat. Cuma hisap tentang. Dan niru, kalau niru Arabi ini, iku asli, kayak tiru-tiruan lah. Kami. Ya kan sing tiru dari pangeran kan sing asli. Ning dinggon foto kopi kejadian. Dilarang. Dilarang kan, berdekat dilarang. Dilarang. Nah, mulanya kita senang pengiran sih ngasih yo so, aja tapi pasti tetap merawan di salam dulu, tenang nih. Tenang nih, pegang di. Jadi kemungkinan salam loro siji niru, nomor loro sok-sokan, niru rapodona. Ijek pun ketiga, hadal Arabi so nuntut hae. Pembajakan. Ya, tapi apa menurut kalau suwun lah, soalnya status dan itu apa mudah jawab lah kayak sinden lagi sinden Abu Nawas paling terkenal kayak saya itu kan. Apa itu ilah ibu ibu bisa jadi romali besar besar, tetapi tuh sepuran aja dengan duwe gede. Imam Syafi'i ketika mau wafat nih nonton. Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, ku apal banyak bro ada jiwa Syafi'i. Di antara yang paling terkenal kan, walau ma besar kalau jiwa dokot menjadi bisaal turujari dunafika sulama ta'adumani rabbi falamma korontuhu bi'afika rabbika na'fuka adumani ta'adumani rabbi saya selalu ta'adumani dan bisa selalu merasa bisa ini besar sekali tapi falamma korontuhu bi'afika setelah saya bandingkan, saya sandingkan korontuhu itu saya sandingkan bi'afika na'fuka adumani artinya pola itu dipakai semua ulama apa? Pakai semua. Dan itu misalnya ya, cerita hisabnya Arabi tadi tidak sofek, saya ulang lagi, misalnya hisabul Arabi tadi tidak sofek, itu minhaitsul makna itu sofek, karena Nabi juga ngajari kita Allahumma maghfiratuka usau minubina warahmatuka arja indana min amalina, yang selalu kan maghfiratuka usau minubina atau minubina warahmatuka arja indana min. Itu kan semakna, selalu kita harus berpikir bahwa maghfiratuka usau apa usau. Karena kita nabi salah, ya rawus nak menawi karuan salah ya nawi menawi menawi barang karuan loh karuan menawi. Karena kalau nak nak MC jika misalnya ada yang salah minta maaf itu terawu jauh nangku ya, kok iso jika ya? Karuan salah ya, minta uang nengi nengu, gak gua ngatur mana ini? Ya sudah cara kalau cara nak MC ya, salah sepuro gak dengan ikhlas sepuro, mojo salah ya mawar. Salah kok cinta coba ngaji ini sawangan ini ibadah tapi tak kalau bujum ngaji ini jam 11 waktu ini setekon anak nganggur-nganggur uang sanggung gak nyamannya di rumah pokok awalnya nanti nak nyaman di rumah kita kan lu ngepas ibu bunuh rumah gak nyaman di alasan ngaji ngaji ini jam 11 sahur atau jam 11 begini loh. Aduh pengangguran terpelajar dan atasannya itikaf masjid kampungnya ada no, itikaf oh no ya nanti salah orang itu cerita itu sering ya jadi yang ini kudu yakin ya kudu seneng aja dia jadi aku bukti nak wong kafir kangelan ngelawan Quran sampai solusinya aku latas mau istirahat wal khofi lan gawe yo apa gaduh siro fiku itu bilawak wanah biwasiwa terus kuala wawu ta'ala kuala gawe sopa wawu ta'ala fiku fiku far falan uti ini disendini Imam Suyuti nanti ini wajib banget khawatirnya kan falan uti konna itu jadi matalul kaule alladina kafaru paham ya bisa ulang lagi kan waqala alladina kafaru terus isinya matalul kaul la tasma'u li hadzal qur'an. Nah alakum tahlibun itu terakhir omongannya wong kafir terus Allah menjawab mereka falan uti konna makanya harus di catch potong apa harus di potong nanti semua sini ketika ada waqala wawu ta'ala fihim paham untuk supaya tidak dianggap falan uti konna itu matalul kaul tapi yang kafir. Kalau ada sebuah Allah Ta'ala fi kufar, ada wifalan uji kona. Mengkau kata ngijibna insun aladina kafar. Ya kata ngijibna itu berarti untuk adab sidik. Maksudnya pangeran malah mentahkir wong kafir.
agarku sing jumlahnya agak terbatas. Tak ijibno siki wae tuntas. Faham ya? Jadi kadang ibadah kau memiliki malah ihanan, Allah. Ihanan. Ya. Kados Abu Jahal jemben nateng rokok Allah dewe jub innaka antal azizul karim. Kejari wong mulya. Lah kok nin rokok. Jadi justru mulane ayat fabasyirhum kok malah bi adzab ini padahal basyirhum manane seneng. Jadi tiga paradok itu tah jadi kadang Allah itu mulanya kadang-kadang ya ibu-ibu ngaji balawo benroh kadang ya ibu-ibu yang nyatakan tidak paham kan isi ibu-ibu benroh apa fabasir rumah fabasir rumah seneng kok kok ada tidak ada jadi misalnya kalau orang seneng duit kok ada pangan duit sampai sini-sini kok ngomong orang ada duit sumpah kaget gak bisa apa-apa. Sekarang ini sopoko rana si geblok ke blok rana duwe uang si soal betan di sengahun sekarang ini sopoko ya rana nah terus aku mangkel gak usah ngomong rana si duwe cetek kan misalnya ya itu faktor siri rumah oleh mesti ini uang cara berpikir dilatih suku nah rai sopoko rana op oleh ini mani duwe sama rana duwe rai sopoko terus diterang mitem-mitem si ngomong dekat duwe. Mulih juga di jalalan ning ngono. Wes muga-muga pengenan maklum. Awam banget. Ngene aku awam ae. Ben ora salah-salah itu. Awam ya sepakat ya. Suwargo ya sing kelas awam ae. Pocok pikir duri. Yang penting ngolok tutupnya mas, kon rokok lo no berat panas yo, ya berat panas, kemudian tak duduk-duduk rokok lo ada mas tutupnya gue kok arof dapur di dapur, kan ada patah sih, nasi yang dua arof ini kan dalam rokok, teman ya Allah, rokok kok yang ngomong aku lo adep no suargo, bener kedang lebu, mah kedok bareng mede, berowong kolon, rowong mosok gusti rokok dipikir dari mau macet toh mosok kepala ngiler akhirnya harus dungu maaf teruka, aku apal hadis maaf teruka gue gampang bodoh ini mau jadi sumpah bakal jalur iya iya gak ada itu gampang bodoh ini gampang gak konsisten makun tuh astagfal gue masuk keluar gue paling sial paling celopol merah nama balik gitu gue baru jadi bonus nyekung di suarko kalau di suarko semuanya tau kan gue terus jadi pengiraan malah juga di suat pelaka wa asrodo amsal ya itu suarko ini baik gue lan sepak 10 lima deh sampai pengiraan di dalu atas dari si ubi bantar gila menjuruh pengiraan pengenyean hati saya sore atas tahsiru di nonton pengenyak panjenengan ya ini sudah antara iran pengeran kok ya nongkarwan kulung guswar kok tak sepira kira kok ini patah pengeran jami lucu wow aku ra apa jema astazi ubi walakini alama asyahu kok kita orang-orang yang aku saking aku bisa apa lakin gue bungkus wabik jadi ada Stop. Gua akhirul nas di bulan al jadi difundir sih. Iya sih, ustaz di kudok. Ustaz juga sempat kecil-kecil karena ada pengiran atas dan sini. Lantar rambut. Luar biasa ya. Jadi di antara fitrikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis sahih hadis akhirun nas dukhulan al jannah. Wong paling akhir mlebu napa? Swarga. Falan iki kono moko bakal temen ngicipno ing sunnah ladina kafaru agar kena siksa sadi dan bang. Wala najil siyan nang dene bakal malas ing sunnah ngumpul kufar aswa Allah jin ala perkara kan ya. Wong nak salah. Ibu repot. Elek jiwales api irati itu mergo salah secara tauhid ini kan api mendengarti Allah api yang dihitung salah mudi sepura jadi mengenai uang sementing bener sih secara tauhid kok fasilitas ini lihat siar muwah ahsana ma'ami guru sing api di sepura dan sing elek wa yukafiro'an hum sayi sekian dari sekian ayat dan berbagai ayat tapi nak gue ku kafir salahmu itu salah tauhid Abi Ewakotimna ilama amilu dan amat menjaga wabah manusia. Abi Edi abekan salah Edi E.
Mulai dari Abu Bakar, sementing tauhid itu bener sih. Nah, dia tauhid itu bener. Fasilitasi dia APMT Ganjar. Mereka Allah gak mau ngapai liane Nabi ya tetap salah. Tapi fasilitasnya di Bayu kafiru anhu. Tapi nak kue wali aneh tau hitam jeblok iku amal mabek di haba'am Mansuro elem itu. Mereka jadi orang ngapai, mereka ngaji tauhid, ngaji wajib aku. Mereka pondok, pondok diwe itu wajib apalagi itu lapa. Gue ini ngilingan lagi di master tauhid no. Orang itu paham banget, paling gak kayak di master tauhid. Ya kan misalnya apa Aljina Tumno Fakul Proton Iro Dadun Sabun Basar Kaya Menus pokoknya untuk sepatin Nabi wajah izin di Fakki Im Kurumu Nabi misalnya ya di Garwo, ya Bahar kan itu dari awal dipersiapkan Nabi Mangkulik punya Al-A'rad Tersedia dan kita tahu kita jeblok kan repot hubungannya dengan Allah itu sering dari itu uang KPU atau sebodoh bodoh di Indonesia itu saat ini mesti kau nggak bawa kita tuh nggak. Misalnya rapal lagi mana ya rapal di buku siap. Jual kita pokok kalau malah jangan ikut lah ada mata. Orang wajib malah terani. Rumah di satu bawah terani tidak ikut aku. Orang-orang sing darani nado manuli bukit. Ayo wah, iku merek Messi, iki merek Toyota, iki merek Honda. Ini bakas makhluk yang rati salah, ini bakas sifatnya Allah. Tidak salah. Coba kita, ya Allah menunjukkan kita bakal bakas sifatnya Allah. Mungkin tidak salah, saya roh itu merah kumda, kiamat. Bahkan bahasa Indonesia saya salah, rati salah. Dia apa loh, dia kartu kumda, mereka apa yang eh kan sanyo kan, baru tuku sanyo, mereknya apa? Ya maksudnya Sonic, Sonic Punch. Apa yang salah kabar? Sanyo Pralon. Pralon kan merek? Merek Wakwa. Beda ya. Mulanya jadi sponsor Yamaha atau kecelakaan nanti besok. Atau wong Huda tabrak Huda. Kalau lihat ada udah butuh mantur nuwun. Kalau udah. Oh no, ya nanti kok bodoh, nih bocor negara bodoh. Udah, udah, tak berani apa? Udah. Cerita eh barek Kawasaki. Sama. Iya bungsol. Apa foto? Kocak. 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 Wong kaya ning remasen. Kowe tak bapakmu. Ya remasen kok dhewe. Remasen. Lagi kelik. Apa? Kowe tak remasen. Oke. Ya eling ya nyifati apa ora usah salah. Nah, nyifati Allah, kowe nyifati mersi iki wapi. Udah iki aku ora dibuka nyifati wapi. Betul. Cak ora jora. Ayo menyifati Allah kok di ujad menyifati makhluk itu rati ujad-ujad Arab misalnya kan suka Islam suka umum Allah misalnya ini dulu biasa yang bener wong alim kaya awak macam ngawak terus gini ki kola bota ala fim falan uji karena muka itu bakal wujud lo imsun ala dina kafaru ajar kata yang kita kajikan kalam wala rajian lagi ini males sebuah yang selalu mengkufar asu'al lagi ini ngalai-ngalai berkoro panu bangun sebuah ngakai ku ya amal
akbaha jazai amalihim disi ala-ala ibi walasi amalil ladina ala-ala ibuam guna ala ibu hitung ala api ibu haki ibu merga jeblok tauhid dari kata mungkun-mungkun atap dari kata ada bisyadid dari mungkun-mungkun sukses yang banget wa asfa'u jazai lana ala ibu ala iku jazai wa'adha ila iku minongko wila false musa-musa ya Allah berarti kan jeblok tauhid kan gak ada di musuh Allah merga jeblok secara Allah tauhid karena orang Islam meskipun salah tetap yakin Allah kufur nak salah yang ngaku robbana dolamna orang kafir nemen eksistensinya Allah digugat orang kok gugat segitu bukan parah orang kok ngakoni segitunya orang ada soalnya itu gampang ya dan ada omah cukup-cukup bobodi kue raro omah kue sopo untuk izin tau orang cukup bobodi ya kira-kira orang serang ngakoni Allah kue ngomanggut dunianya Allah sehingga Allah orang ngakoni eksistensinya Allah ini pertama sing wajib murid itu ma'rifatullah ma'rifatullah bapaknya ngerti sing duwe mungkin aku manggut omah kue mesti takut sing duwe manggut bumi ini Allah kok raro sing duwe raro sing bari ini pertama wajib itu ma'rifatullah. Jadi ajaran ini kayak jauh stop, semua muji stop. Dan kadang ini lagi dulu, dan itu kamu ikut juga. Mulang tauhid neng masjid boleh kadang rawon. Apa mulai pok kapur yang rawon? Pas nerang punya tuh pelayan. Tapi mulai itu iman. Gue mendoro sing jadi gue ikhlas ramai tauhid. Nono rasa kagak nemu metode. Metode ini kayak kuno cara metode salah kata mulang jadi ruang. Iya ini radio dua nang wamu yang mantep berpengaruh. Kamu itu mau mama tadi lo orang ketemu. Mama itu dia kerjaanmu. Lo jendam boleh sih ya. Biasa biasa. Mau nih saya Indonesia ahli sunnah. Lewat jalur nih. Nyaduk dampar Gus. Gitu ya mak aku agamu. Mana ra usah nek napa metode. Harusnya pengajaran sing metode satu dua satu kalah roe Gus. Mulane kula ajari wong akeh kiye pinter, tapi kula mboten aku pinter-pinter nek mulang semulang mulang. Soal metode kesuwen. Aku metode, harusnya yang ngaji di sini ku apal ayat yang sebelum di ngaji. Ayo praloro ge. Terus fokus. Wong rene hiburan kok ngono. Rai-rai ngene ta nganggo metode. Syarat pertama gagal, syarat kedua. Buyar kudu buyar. Kelas. Sudah gede guna wis ngaji mbek ngantuk, ada wis. Ini udah mulai dari sekolah di sini. Baru tetap ngomong presiden itu. Kita nak sih ini kerana orang orang metode sempat buat. Paling tak faham nak kini faham. Ibu apa kau malu kau nak ibu. Balai ni, orang orang kau berbalai ni. Orang orang khusus. Saya tu baca kitab juga enak semua. Kenapa? Kitab yang saya pakai dan yang dipakai bang itu kalau kita mau dipakai bang itu baca buku ya. Jadi dia berkutat. Anda kan saya punya kitab beliau mesti pinter. Jadi nggak ada kitab. Aduh, penjelasan goblok. Kenapa saya baca kitab dalanya? Karena kitabnya tidak sama dengan yang dibaca bang. Jadi gak bakas wong ya, bakas kita. Nah, saya udah nengok. Ya udah di ngaji Indonesia gue nah, ya terus ngelanggar, udah rame, segi ini ngamu, kadang wapian, kadang ngamu. Nampas wapian, ya wapian, terus kayak jajan, wapian, ya cung-cung, ngapok, bucap. Jadi minta diri, santri nasirnya ya apa kan? Ngamu, tapi aku menyatakan melaku ya dia bisa sholat sholatnya dikawiti Allah terakhir assalamualaikum ya aku bayangin itu hibat
dulu sholat penuh kayaknya sekali mati wong Jawa dilatih bahasa apa? Sak kabirone lho, jadi begini kabiro alhamdulillah padahal yang mulang ya lagi di langgari ya pancing gak ada yang gaji, nyatanya apa kak? Oh jadi saya mentok-mentok, oh bingung ini mau stop, orang kelas itu pun diam, stop, orang kelas itu stop. Pokok sering di ikon coba dulu ke tiga di soi zaman bapak bisa rusak di kandang kandang dan di tiga di soi. Rumah aku. Patah ya, ini ada sih. Bapak pita terus. Ngomong cuacan berat apa tuh? Kalau kalau semua apa suruh buntut. Ah sebutin. Ini tuh yang mau aku. Nah, baru Jumatan langsung meretekal yang sapi di sini kono. Karena gue aja eling dewe, wong alim-alim riyen termasuk dewe bang. Wong di sini nak mulang biasa, kira biasa ya kelas ini. Kelas ini. Jangan sampai kelas ini di. Mengani gue lama nanti jeneng kan, terus ngaji rasa sowan. Kena sowan mesti kebenda perlakukan khusus. Es kadung sowan, ada perlakukan khusus lu tinggi. Nah aku memperlakukan sowan. Akhirnya niatnya sowan orang. Ngaji. Mau aku roh, rai-rai aku itu roh usah. Akhirnya kalau semua disuan, roh saya salam tegleng, roh saya apa, itu sekelakuan ini. Apa loh lagu ini? Usah, usah. Usah, ngaji. Ya, sih, ini suan ya, jenis. Ini jenis suan hakikotan. Hakikotan. Mungkin di pondok aku, yang ngulang aku, ya aturan ya terserah aku. Nah, nanti senang disuan ini, kayak pengumuman diri. Jika aku sudah tidak mau disuani, saya menerima. Tidak lagi. Suara tidak lagi. Iya, Pak Presti, you know, makmu menerima. Suara. Mungkin dia awak aku, sih diusul gue. Sis. Jadi saya hubungan di bombek wong alim, mukhilaku tiker, majlis awak, tiker ya terus. Ditanya ulama apa majlis di majlis halal wal haram. Iku majlis ketika seorang ulama nerangno hukume bengi itu jadi sowan ulama. Lha yo ora iso sowan dadi. Tapi segiye sing nomor sowanan ge sae bina umat. Lah bisa ora aku yo cokon podo bentuk difa ya kok podo. Lah yo kok podo lah mung ngaji sul fakir iki zaman ngaji iki wong kok ora wong. Anar dari kayu jaza wajar dan kabe itu dibalas ape diabaikan alat dibalas. Berbagai status mereka ada ilah, kenapa mereka kalau baik diabaikan, kalau buruk diada, karena mereka statusnya ada ilah. Nane supaya kita tidak ada ilah, jadi wong mukmin. Kalau nak wong mukmin berarti Allahu waliyul ladzina amanu. Paham gitu. Manjen yo mangkelo tenan, tiang kafir yo mangkelo tenan. Ki wau misale. Ana wong manggon omah, terus mangan ngombe ana kancane digawe. Enggak pernah menanyakan kuwe iso. Kayak apa firunya? Enggak ngerti sing duwe. Lah wong mukmin iku gak kira-kira omah iku takok sing duwe sapa. Baru diberi mandat rasa berangan nah kita di bumi juga gitu ngerti di bumi Allah pakanan wa Allah terus sampai mana dia pamit bismillah karena bismillah itu cara fakir sunat tapi cara alih hakikat ya wajib maka itu pengganti kata pamit akhirnya kok rokok di bismillah ini malaikat kita kok banyak yang berat. Kabeh wasi anna adfu bayani dikisi diwalis neraka oleh jajah al-mukbari yang dan kabar nopo bihi al-antelik yang puluh oleh jajah lalu tetap kutih kufar via finar dari lukul diw tali omah kabar dia ikomatin dikisi panggunan ikomah lantikol
kang ora ono pindah iku mujud niku lan tikola ora ono pindah iku mujud minya sakit. Orang yang kafir yang gak ngerti Allah niku jazae niku nar dan tidak akan pindah sing kafir. Tapi nanti yang mukmin sing desane kada ning neraka nu transit mung salah alamat apa? Salah alamat. Engko nek sira alamat dituntun ning suar. Engko salah alamat. Wong kon liwat kok malah mang. Nah, itu salah. Wong kon mampir kon liwat kok malah mang. Mung ayate wa innikum ila warit manane liwat dolo ra manggon kok diwaca wa innikum ila mustaqin wa ya ayate ku ila luar kula ra maca ayat iku seneng kula dimo ya Allah jenengan sing ngendikan warit kula kudu warit tenan dari jenengan kudu warit warit ku liwat kok sing mboten manggon iki mboten manggon iki mboten manggon oh ngene ngene ku bayang mau mukmin iku ila warit liwat. Ya eling-eling apa mo lima kemal kecemplung. Terus kecemplung gue betah. Semua mpon sopo. Ini ngamal sing ake. Napa? Sesuai kal berkil khotin kue kilang swat sesuatu. Ono sing kue udah paling dikuat-kuat. Woy sampai kita kue kanjane. Emang oke kanjane kono no mas. Masuk suatu ber satu setahun tahun. Wah lah gak boleh aku lagi teko. Wih ini senerokok gue ini terus. Lha kok iso gagar roh. Sira gagar roh. Kayak wis kal karekil. Wis koyo kilat ketinggiannya cukup. Jadi ra roh iso ambune lha ra. Ora iso pas, ora terus. Kuwi kaya ngono ae. Tapi kena GR saiki sok ben waget. Cible ora. Wala ada kok bayangno teman saya tadi coba di salah dia ya gerakan ya. Oh. Wong wis liwat kang ila mesti jadi gantoli nek wis. Sing ora digantoli wis ipo malah digantoli. Iya kan kan alik. Jadi malaikat neraka kan gak di riba gak di empat gitu. Mesti ada di wong kang ila lu malah. Malah gelek bapak. Nah, Fatihah kan malaikat-malaikat berarti. Malaikat malik disuruh jenengan Fatihah ini. Berkah pelampur. Ben aja punya wong kok. Kalau ono empat ini kan di Fatihah. Paling gak ngerti aturan masuk di Fatihah itu. Kenal Gus. Iya kenal. Paling gak pelampur. Malah sering mati kayak siro itu. Tapi di Fatihah malah kenal dini. Langsung di eksekusi. Kenal eksekusi kan. Jazaan Pak Lidah diwilas masih benar master. Klan master vivili klan vivili jazaan al-muqadar. Jazaan jazaan tau yang sihin nopo jazaan. Terus dulu Bima sebab perkorokan kang ono sopoh akeh dielegi berita gembira. Orang kafir disalahkan Allah itu bukan karena kesalahan dosa, tapi biayatina ya sepatu. Berarti yang paling dilindungi Allah salah kafirnya itu karena memungkiri ayat-ayatnya Allah. Jadi Allah tidak cerita dosa fisik kayak berduni kayak nyolong, tapi yang dititik beratkan apa? Ya sepatu. Mengingkari ayat-ayatnya Allah. Kalau mukmin sak gedung-gedungnya nggak tahu mengingkari ayatnya Allah. Masuk buat lima nomor juga Pistol. Salam satu juta kafare sak juta ngangkat gak lah niku masalah itu. Ya iku masalahmu ora masalahku. Wis tak andani wis tak ngamal ning masjid ning gone wong-wong sing besar koyo aku sak kene war kapate gua kafare ora pati mati gua sak pati warak-warak iku mati banget mergo mutor hitungane mati. Lah gua kiye sing ora pati mutor. Kudu iku sing kiye mutor. Cara aku ketemu sampean tak sebut iki. Wakil ya, sing di dalan wakil. Mayoritas. Mayoritas. Tapi ora gelem rasane dhewe lagi. Potongane ora iso dak.
Kalau itu minta ini mas, rayu-rayu itu penyapaan. Wong amal dipilih-pilih. Cerdas pilih. Cara kuyen ini bangun, ngomong is ngerti, aku kaya gede, tapi kepingin ini kaya iya ambil aku. Kalau cara fakir sebut kaya iya gimana, tapi saya kaya tak takut, iya aku pengen. Tunggu orang kepengen sih. Cara fakir kan mestinya kaya iya yang kurang. Cara fakir. Tapi saya kaya iya kurang jenem. Bukan dari fakir ngurung. Jajal. Ada uang di duit, orang juta yang rasa kaya. Wih ngerti ya, aku juga duit ada ya di mobil, di pondok. Abek mundi, naik akeh. Terus singkongnya kayak itu kambing kambil. Terang loh mas, nabi aku akeh terang. Bila sahur. Terang loh mas itu nabung anak bus baru, sio sio dulu biasa aja. Nabung anak mundi, itu belajar anak gede, aku motor. Terus ada kendor. Tetap ragu loh, enggak mau gelem ya mau. Rokat. ngomong oleh bukat gigi gede wong LSM semantang itu sudah gigi besar dikasih padahal gigi besar wong paling lebih bisa ujung-ujungnya digowong aja jadi digobodoh ya digowong ketika aku ngalim ini dia dirasa nunga tapi tau apa ya. Orang gilem. Aku yo kare nglakoni ini cakep tok. Ora susul ke pengiran. Pendidikan. Malah tuntas kok. Ya nak ngono tok ra apa-apa nak malah terus ngandani Isra. Jenenge konco, konco. Itu loh, sering ganggu aku. Bereskan. Ya cukup mana bukan malaikat saya, no? Nang anti koordinasi terus. Rusak. Ya tapi apapun itu kita jadi umumin bangga. Kau kita luar asing dia ya Dina. Di fase kemiku tetap iman bekor. Stop tenang, suara stop. Yesus tok orang tahu di ayat dina ya ini roti itu billahi robba Nabi Muhammadin Nabi sajana ini terusannya tapi daripada ngapalo kangelan wabil Qur'an di imam mau wabil jahita tapi daripada ngerusno lahis bima kanu sebab ono sopo ngake di ayat dina in Qur'an yang satu nabdo kafir sopo wakalan dewa sobat mengucap sobat Allah kina kafaru finna halusin yang rokok rokok nado pengiran kita hari sekolah turim merono mandin naik kita Allah dini yang ngeluru adalah kami sana sobat Allah dini naik kita minal jini wal jini saya ingin bersolat iblis dikse iblis wakobe tapi itu dewa Imam Suyuti yang jelas itu tafsir Imam Suyuti wong luru maknanya iblis sampai sini kobe sana kan gawe sunnah sobat iblis dan kobe al-kufra yang kekafiran dan kotlah membunuhan. Nah, al mongko gawe insun rumah yang Allah ini tahta adana sami sore selama anda benar.
Jadi wong kafir lah itu premane ning donya iki sik dirita. Dicara Gusti kula ibadah. Dadi foto ae. Ternyata omongane mulane kena sering ngomong ngono iku omongan ahli neraka. Kalau dia tak ibadah, ya omongan itu omongan apa? Tidak apa. Ya, lagi nak sering ngomong, memper. Ya, memper. Jadi ya omong kafir itu sebenarnya nak muantel, ambil sih menyesatkan nak halima. Terjual dia tak. Ya, Malaysia ini dikurangi. Generasi jenis no. Ganti bahasa. Ganti bahasa. Orde tu malu. Jadi wong kafir ya nak mantel sing menyesatkan sapa menyang Pak Nat Alma tak gagal benar. Tidak diganti Gus. Halo. Ya, jadi wong kafir mantel ben sing nyesat nomor mereka terus muni dia Nat Alma tak tidak ideh benar. Wal yakuna terus Nat Alma tak gagalnya li aguna supaya ono sapa loro iki minal asanat balin saking gopol ini maknanya kalau misal eh asad dan sulit banget apanya agar dan siksanya minna di bagi kamu jika ini oke terima kasih sudah menonton pengajian kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman atau kerabat terdekat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.